Informasi berikutnya, kunjungan Presiden Jokowi ke sejumlah daerah disorot karena sebelumnya menjadi lokasi kampanye Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Salah satunya kunjungan kerja Jokowi ke NTT, Saudara. Jokowi meninjau harga pangan di Pasar Danga, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Selasa kemarin. Selain mengecek harga, Jokowi sempat membagikan kaos kepada warga yang ada di pasar. Sebelumnya, pada Sabtu lalu, Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga belusukan ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Ganjar belusukan ke Pasar Inpres Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini Ganjar juga berbincang dengan warga soal harga sejumlah kebutuhan pangan. Sejumlah daerah yang menjadi lokasi kampanye Ganjar hampir selalu diikuti dengan agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada hari selanjutnya. Pada 20 hingga 21 November 2023 saat Ganjar mengunjungi sejumlah daerah di Papua, mulai dari Manokwari, Papua Barat, Sorong, dan Papua Barat Daya. Sehari usai kunjungan kerja Ganjar berakhir di Papua, Presiden Joko Widodo gantian mengunjungi masyarakat di Biak Numfor, Papua Barat. Selain bertemu dengan masyarakat, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan bermain bola bersama warga. Enggak, kalau pas duduk itu hafal. Namun tudingan itu langsung dibantah istana. Koordinator staf presiden menegaskan semua jadwal kunker presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons jadwal kunjungan kerja Presiden Jokowi yang hampir selalu beririsan dengan jadwal kampanyenya sebagai hal yang wajar. Kan sudah saya sampaikan agenda presiden sudah direncanakan jauh-jauh hari, baik itu dari sisi tempat, waktu, agendanya seperti apa. Dan agenda presiden banyak loh. Kalau kita lihat di kunker yang dari bulan Oktober sampai November, Desember, itu lokasi yang dikunjungi cukup banyak dan itu bukan suatu yang baru. Itu sudah dilakukan presiden sejak tahun 2014. Beliau mengunjungi berbagai tempat dan dengan berbagai agenda yang sudah disiapkan begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Oh enggak, Pak Jokowi kan presiden. Karena Pak Jokowi presiden, Pak Jokowi bisa kemanapun ya, untuk kepentingan apapun. Saya selalu apa menghormati ya. Ya, tidak apa-apa ya. Oke. Kenapa? Turut bertugas. Oh iya. Kemarin sudah.